Diduga karena kehausan akibat kemarau panjang, seekor sapi terperosok ke dalam sumur ke sedalam 5 meter. Proses penyelamatan yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran berlangsung dramatis dan sapi berhasil diselamatkan meski dalam kondisi lemas. Seperti inilah proses penyelamatan sapi milik warga Desa Jogomertan, Kecamatan Petanahan Kebumen. Diduga sapi tersebut kehausan dan mencoba mencari sumber air namun terperosok ke sumur sedalam 5 meter. Kejadian sendiri terjadi sekitar pukul 13.30 siang ketika pemilik tidak melihat sapi miliknya tidak berada di tempat sepulang dari pengajian. Setelah dicari bersama dengan warga lainnya, sapi tersebut ternyata sudah berada di dalam sumur. Penyelamatan sendiri berlangsung selama 70 menit yang dilakukan oleh tim damkar Petanahan yang dibantu juga oleh warga. Meski menggunakan peralatan sederhana, evakuasi sapi berhasil dilakukan meski sapi terlihat dalam kondisi lemah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.